kebetulan aku punya pisang tanduk nih. Jarang-jarang banget nih aku punya pisang tanduk. Nah, bingung mau dibuat apa kalau teman-teman punya pisang. Mending dibuat aja sesuai resep ini. Dijamin gak akan kecewa. Dijamin enak banget, kesukaan semua orang. Dan pastinya bisa dijadikan ide jualan simpel. Sebelum menonton lebih lanjut, pastikan teman-teman klik terlebih dahulu tombol merah atau tombol subscribe-nya. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Terima kasih. Selamat menonton ya, semoga kalian suka. Nah, langkah pertama, siapkan pisang. Boleh menggunakan pisang kepok, tanduk, ataupun pisang yang bisa dimasak. Nah, ini saya kebetulan punyanya pisang tanduk, jadi langsung aja kita pakai ya. Nah, ini kita langsung aja kupas kulit pisangnya. Bagian ujungnya boleh dibuang aja kalau mau. Tuh, kita kupas ya, pastikan udah manis. Dan pastikan pisangnya ini tidak terlalu lembek, teman-teman. Jika sudah, ini langsung aja kupas lagi pisang lainnya. Nah, untuk pisangnya bebas, mau berapa banyak, sesuaikan selera aja. Saya pakai sebanyak 5 buah ya. Nah, ini sisa pisangnya kita sisihkan. Nah, sekarang saya siapkan talenan. Kemudian ambil pisang, kemudian kita belah menjadi dua bagian. Seperti ini ya. Teman-teman, setelah kita bagi dua seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, saya siapkan wadah, kemudian masukkan 20 sendok makan terigu. Per sendoknya 10 gram, tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres ya. Ini setara dengan 200 gram. Nah, ini udah saya masukkan 20 sendok makan terigunya. Kemudian di sini juga saya masukkan 3 sendok makan gula pasir. Ini setara dengan 50 gram ya. Lalu agar lebih gurih, tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, ini kita aduk terlebih dahulu. Jika sudah mulai tercampur rata, masukkan air secara bertahap. Untuk air saya masukkan sebanyak 250 ml ya. Airnya air putih biasa aja, bukan hangat, bukan panas. Jadi murni air bersih. Nah, untuk gula pasirnya disesuaikan lagi dengan manis pisangnya. Dengan manis pisangnya, karena kalau pisang teman-teman agak hambar atau tawar, boleh ditambahkan lagi ya untuk gulanya. Kalau menurut teman-teman masih kurang airnya, boleh ditambahkan lagi, karena setiap jenis tepung itu berbeda-beda. Bisa jadi teman-teman pakai lebih sedikit dan bisa jadi teman-teman pakai lebih banyak. Langkah selanjutnya, kita masukkan vanila cair sebanyak setengah sendok teh kalau udah tercampur rata. Lalu kita aduk kembali. Jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu gumpal dan tidak terlalu encer juga. Jadi ini pas banget. Jika sudah seperti ini, sisihkan. Lalu sekarang kita siapkan tepung panir atau tepung roti ya. Nah, ini adonannya, dua-duanya udah selesai, adonan kering dan juga adonan basah. Sekarang ambil satu buah pisang, kemudian kita celupkan seperti ini. Nah, pastikan tekstur adonannya seperti ini, bisa membalut si pisangnya. Jika sudah, ini langsung kita balurkan ke tepung rotinya ya. Agak ditekan agar merekat.
kalau mau lebih tipis bisa dibagi dua lagi ya. Bisa dibagi dua miring seperti ini. Tapi saya pengennya kali ini yang tebal dulu teman-teman. Kalau agak kurang merekat boleh dicelup lagi. Ini kita ratakan seperti ini. Setelah sudah kita balurkan seperti ini, nah kita ambil, tuh bentuknya udah hampir sama rata ya, karena tadi kita celupkan di bagian ujungnya. Nah ini kita belah menggunakan pisau, tapi jangan sampai putus teman-teman. Hati-hati ya belahnya. Ingat jangan sampai putus. Seperti ini cukup. Kemudian kita balurkan dengan adonan basahnya seperti ini. Dan kita taburkan dengan tepung roti atau tepung panirnya. Kita bentuk menyerupai sampan. Nah seperti ini deh. Udah, lakukan sampai selesai. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman. Dibalurkan atau celupkan ke adonan basah terlebih dahulu. Lalu kita ratakan. Kalau bisa bentuk dari ujung ke ujungnya menyerupai ya, biar nggak kelihatan banget kalau ini satu pisang dibagi dua. Jadi begitu juga kalau teman-teman pisangnya sedang, nggak terlalu besar, tetap bisa diakalin. Nah teman-teman, ini udah jadi ya. Jadinya cantik-cantik banget, ukurannya juga lumayan besar. Kalau tadi mau dibagi 3 atau 4, silakan boleh juga. Nah, setelah sudah seperti ini udah rekat ya sebenarnya. Tapi kalau mau pastikan lagi, bisa dijadikan stok camilan aja. Bisa disimpan di dalam wadah, lalu dimasukkan ke dalam freezer. Di freezer, di wadah tertutup. Nah, kalau mau langsung digoreng juga boleh ya. Panaskan secukupnya minyak menggunakan api sedang. Jika sudah cukup panas, kita langsung masukkan. Goreng sampai matang ya. Dan juga jangan lupa dibalikkan sesekali. Nah teman-teman, boleh dibalikkan sesekali ya. Jika udah matang, udah boleh kita angkat dan tiriskan. Kita goreng sampai crispy. Sekarang karena udah matang, di sini akan langsung kita angkat ya. Bisa ditangkupkan supaya minyaknya keluar atau turun. Jika sudah kita tiriskan seperti ini, kemudian bisa ditaburkan dengan keju parut atau di bagian tengahnya diberikan isian selai ya. Saya berikan keju parut dan juga seres di bagian tengahnya ya teman-teman. Jadi dikreasikan aja sesuai dengan kreativitas masing-masing. Sebelumnya tangan saya udah dicuci bersih ya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, sisanya akan saya berikan meseseres ya. Nah, saya taburkan sisanya dengan seres di bagian tengah seperti ini. Jadi ini cantik banget. Boleh juga menggunakan selai stroberi ya. Setelah sudah kita berikan isiannya di bagian tengah, nah kita langsung aja semprot di bagian atasnya dengan selai coklat. Nah kalau nggak mau pakai selai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini agak mampet karena plastiknya agak tipis. Selanjutnya dihias dengan selai coklat. Nah ini selai coklatnya yang eceran ya teman-teman, jadi murah. Kalau teman-teman punya yang mahal bisa di skip aja atau diganti dengan selai lainnya, ataupun sedikit aja. Walaupun ini murah tapi ini enak banget. Dijamin nggak kemanisan kok, karena pisangnya juga nggak begitu manis, jadi hanya toppingnya yang agak manis ya.
Boleh juga menggunakan selai keju. Nah teman-teman, ini udah jadi ya. Ini langsung aja kita cobain. Ini luarnya crispy, dalamnya enak banget, super lembut. Nah, sekarang akan kita coba ya. Rasanya bener-bener enak banget, top Marco top. Nih tapi nggak keras kok waktu kita gigit. Terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami. Sampai jumpa kembali, semoga kalian suka ya. Selamat mencoba.